Sejumlah asrama haji mulai bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci, termasuk embarkasi Surabaya. 3 kloter dijadwalkan tiba hari ini. Setibanya di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, mereka akan dijemput 11 bis dan langsung dibawa ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, dan dipulangkan ke daerah asal. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Surabaya, Husnul Maram, mengatakan para jemaah haji asal Surabaya akan tiba secara bertahap dalam beberapa hari ke depan. Kalau tidak ada perubahan, landingnya nanti akan jam 13.55 untuk kloter 01. Sedangkan untuk kloter 02, itu landingnya kalau tidak ada perubahan jam 15.20. Untuk kloter 03, SUB juga landingnya nanti 16.15. Dan alhamdulillah setelah tiba di bandara, langsung para jamaah haji diarahkan menuju ke bus yang sudah disediakan. Petugas Embarkasi Surabaya juga telah menyiapkan makanan bagi para jemaah haji yang kembali dari Tanah Suci. Selain itu, para jemaah juga akan dibagikan air zam-zam di asrama haji. Masing-masing akan mendapatkan 5 liter. Agung Dharma, Surabaya, Jawa Timur.